Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam seleksi berita terhangat di M-Star. Ayo kita imbas kembali senarai Top 5 Viral yang menjadi pilihan sepanjang minggu ini. Di tangga kelima, kisah ketukan misteri yang menghantui penduduk Sabak Bernam di Selangor. Menurut Nur Rabita Hani Basiroh, pintu rumahnya juga acap kali menerima gangguan sejak 3 bulan lalu. Ujarnya, dia tidak sangka gangguan itu akan menghantui penduduk lain juga. Lebih seram, dia mendengar suara menangis mendayu-dayu seolah-olah meminta tolong di tepi tingkap pada waktu malam. Seram betul ni, harap tak berjangkitlah gangguan tu ke ofis M-Star. Oops. Seterusnya, kisah pasangan suami isteri yang dikurniakan 7 cahaya mata perempuan. Kata Nur Syaryani Awang Hamad, dia dan suami Muhammad Farishal bersyukur dengan kurniaan Allah itu. Berpegang kepada konsep rezeki, mereka juga tidak menolak seandainya dikurniakan anak lelaki suatu hari nanti. Tak apalah anak lelaki atau perempuan, yang penting boleh bahagikan mak ayah, betul tak? Next, kisah seorang jurufoto dari Kulim, Kedah yang bertemu gadis mirip pelakon dan pengacara Nilofa. Kata Zarul, dia meminta keizinan bapa gadis itu sebelum meneruskan sesi merakam gambar. Alamak adik, nak tanya ni sebelah siapa abang ke ayah? Abah. Abah, saya Zarul. Abah. Nak ambil gambar anak boleh tak? Tak apa lah. Boleh ya? Tak boleh. Oh, minta kebenaran sikit lah. Boleh. Okey, muka dia macam Nilofa tengok. Lepas kata. Dia turut berkongsi video kejadian itu di TikTok sehingga menerima 1 juta tontonan dalam 24 jam. Wow, hebat. Korang rasa betul ke Iras Nilofa? Di tangga kedua, kisah bukan dari Malaysia, sebaliknya Nun jauh di Kepulauan Greek. Memang gempar apabila penduduk tempatan menemui seekor haiwan aneh di tepi pantai. Haiwan yang kelihatan mirip seperti badak itu didakwa muncul selepas kejadian ribut di kepulauan berkenaan. Ramai tertanya-tanya mengenai habitat asal haiwan itu. Ada yang kata macam anjing, ada pula yang kata macam khinzir. Apa-apa je lah. Dan di tangga pertama, ada orang spill the tea di Twitter nampaknya. Tapi kali ini tea yang baik-baik, okey. Kisahnya, seorang lelaki dikenali sebagai Ochin menjadi perhatian ramai selepas berkongsi cerita mengenai sisi sebenar bekas majikannya. Kata Ochin, lelaki dikenali sebagai Ali Yusof itu merupakan seorang yang sangat baik. Malah ramai juga yang tumpang simpati apabila bekas bos Ochin itu sebenarnya sedang bergelut sehingga terpaksa memotong gaji sendiri demi membayar gaji pekerja kedai bunganya. Kita doakan moga dia dipermudah segala urusan dan perniagaan terus maju selepas ini. Okeylah, itu sahaja paparan 5 kisah terhangat di M-Star sepanjang minggu ini. Untuk lebih banyak berita viral dan hiburan sensasi, layari www.mstar.com.my dan kita jumpa lagi di lain waktu. Bye!